Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Roy Tutorial Channel. Oke, kali ini saya akan memberikan tips ya, cara menghilangkan jika teman-teman mengalami TV tidak ada sinyal seperti ini. Teman-teman bisa praktekkan ya cara saya ini dengan secara seksama. Diperhatikan ya, jangan sampai di skip-skip videonya. Nah, ini kita cek satu per satu apakah ada yang masih tersambung. Kita cek saja RTV RCTI. Nah, ini masih tersambung teman-teman, tapi SCTV, Trans 7 dan yang lain mungkin tidak tersambung ya. Kita coba lagi SCTV. Ini bisa ditunggu, tidak ada sinyal ya. Kita coba yang apa ya, di atas Indosiar. Kita coba Indosiar, tidak ada sinyal juga. Lalu GTV ya, coba kita GTV, tidak ada sinyal juga. Nah, inilah triknya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti caranya seperti ini. Jadi sinyal SCTV, Indosiar itu tidak ada ya, tidak ada sinyal. Sangat mudah sekali teman-teman. Triknya cukup teman-teman ikuti caranya seperti ini, yaitu kita perhatikan di sini ada kabel antena atau jack antena ya, yang dari antena langsung nih, antena TV digital ini kita dorong masuk ke dalam, atau ini disebut shieldnya atau ground. Nah, ini langsung menyambung teman-teman, dan ternyata siaran SCTV itu seperti itu. Nah, ketika kita tarik lagi ke belakang itu langsung nge-freeze atau tidak ada sinyal ya, langsung putus. Tapi kenapa ketika RCTI itu tidak terputus ya? Kemungkinan dia tidak perlu menerima sinyal besar. Kalau RCTI yang RCTI HD malah menerima sinyal. Walaupun grounding atau negatifnya ya, negatif dari antena tidak tersambung. Nah, kalau SCTV sama Indosiar itu harus tersambung. Kita tekan lagi agar groundingnya menyatu dengan kabel shieldnya ya, atau kabel serabutnya yang bukan tengah ya. Kalau di tengah kan positifnya kabel serabut atau groundingnya. Nah, ketika sudah tersambung seperti ini lagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mungkin kesulitan mendapatkan sinyal SCTV, Indosiar ataupun lainnya, teman-teman pastikan kabel koneksi di bagian jack maupun di antena di bagian STB pastikan terhubung dengan baik ya. Jangan sampai kabel shield atau grounding yang di kabel antena yang serabut itu tidak tersambung. Itu contohnya seperti itu teman-teman. Semoga membantu teman-teman ya yang berkeluh kesah tentang tidak dapat sinyal yang bagian SCTV, Indosiar dan Trans TV Trans 7. Dan ini sudah mendapatkan semuanya, karena itulah triknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.